Awal-awal saya buka jualan es doger itu, saya direndahin, memang benar-benar direndahin. Itu sama teman sendiri. Jadi dia bilang, kamu jualan es doger itu bisa makan nggak 3 kali sehari? Ya nggak apa-apa, kita terima aja kan. Ya, sekarang kan kita nggak perlu balas omongan orang, kita balas dengan keberhasilan kita. Nah, nyatanya sekarang kebalik, dia dikejar-kejar utang. Emang iya, dunia berputar, tapi kita kalau nggak ngerjain sesuatu mau jadi apa? Kalau kita tidur aja juga kan nggak bakal, memang dunia berputar ya, begitu-gitu aja. Ya kalau kita nggak ngerjain sesuatu ya miskin, ya tetap miskin. Cuman kalau kita udah di atas, jangan lupa waktu kita di bawah, itu aja. Jangan lupa berbagi. Ya satunya itu sama keluarga, terus sama orang tua. Ya namanya orang usaha itu ya ada naik turunnya. Ya. Ya yang namanya usaha atau apapun itu, kegiatan kita setiap hari itu pasti ada waktu membosankan. Apalagi kita punya target nggak tercapai kan? Wah kok gini amat? Kita udah capek usaha kok nggak sesuai dengan target kan? Semua itu nggak bisa kita miliki, tapi semua itu bisa kita syukuri. Apa yang terjadi sama kita bisa kita syukuri. Pengen ini pengen itu nggak bisa kita miliki, tapi kita ketika kita apa yang kita dapat kita syukuri, itu lebih bahagia. Ini lokasinya di Jalan Kusbini, depan Balai Yasa, bengkel kereta api. Terkenalnya sih es doger Balai Yasa. Ya. Kalau tinggal ngecek aja udah keluar ya. Iya, kalau enggak es doger Bang Firman. Ya sekitar 8 tahun yang lalu mulai jualan, dimodalin sama kakak. Kalau belajar dari mana? Ya sama kakak dulu, bantuin kakak 6 tahun. Terus setelah 6 tahun dimodalin untuk? Setelah 6 tahun saya sakit, pulang ke Medan dulu. Terus di Medan nganggur, telepon lagi suruh kesini. Disuruh kesini ditanya mau jualan sendiri apa mau bantu kakak lagi. Saya bilang jualan sendiri. Ya dimodali lah sekitar 20 jutaan lebih. Ini dikasih apa aja nih mas? Ini ada agar-agar, mutiara, ketan hitam, sama alpukat mas. Nanti bisa request kalau nggak pakai alpukat, nggak pakai apa gitu. Raciknya di sini, nanti dibawa ke depan. Masnya yang spesialis yang racik-racik nih mas. Iya. Ini kan mas siapa nih mas? Mas Adi mas. Mas Adi. Iya. Oke. Okay. Ini udah alpukat mateng mas ya? Alpukat mateng semua mas. Ini satu ini ada berapa gelas nih mas? Satu ini biasanya 360-an mas. 30. Iya. Biasanya sampai full sini, cuman tadi cuacanya nggak nentu, jadi ngeraciknya dikit-dikit, nanti kalau hujan sayang kan mas. Benar. Biasanya kalau lagi panas apa hari Minggu gitu bisa sampai full terus. Ini aja udah keberapa kali mas. Kalau ini ketannya nih mas ya? Itu ketan. Mutiaranya ini ya? Iya, itu mutiara ini agar-agar belum di stok lagi. Oh, habis nih. Udah hampir habis ya. Nunggu racian itu selesai semua dulu. Satu alpukatnya bisa berapa gelas nih mas? Biasanya? Satu alpukat bisa 5 gelas mas. Oh 5 gelas? Iya. Kita ya satu gini. Kadang 3, kadang 4. Ini ketan ya. Ketan 1 sendok segini. Ntar atasnya kan masih ada es, ada roti juga. Kalau kita jualan es doger, sehari itu bisa dapat, waktu awal-awal merintis bisa dapat 20. Habis itu ya nyicil barang-barang. Zamannya merintis sih tiap hari, hampir tiap hari makan Indomie. Pernah itu jualan sehari posisi panas gini, itu cuma laku 4 porsi. Waktu awal-awal merintis, panas. Pernah hujan cuma 2 porsi. Dulu saya belum punya karyawan di sini.
sendiri semua, bangun jam 3 pagi, tidur itu jam 11 malam, paling cepat jam 9. Ya namanya orang merintis ya ada aja kan, buat beli ini, buat beli ini, barangnya rusak. Kalau dulu harganya berapa? Awal-awal jualan tuh 8.000. Sampai sekarang udah berapa tahun ya? Ya 8 tahun itu. Berapa sekarang? 13. Ya kita sih maunya nggak naik, cuman kan kebutuhan ini ya bahan-bahan kayak tahun ini aja. Tahun ini susunya itu udah 4 kali naik. Kan kalau di tempat saya yang masak itu saya sendiri. Jadi anak buah karyawan tuh nggak ada yang tahu cara masaknya. Jadi saya lebih bangun lebih pagi. Ya belanja sama masak. Bumbu rahasia ini mas ya? Iya. Mantap ini. Kalau cari nggak rubah rasanya. Tapi cuma kurang tinggi. Kalau boleh tahu bahan dasarnya apa tuh? Ya semua itu ya cuman gula kok, itu gula, santan sama tepung. Tapi kok bisa kayak bumbu gitu, gimana tuh? Ya kasih tepung kan. Nah itu prosesnya yang lama. Jadi intinya cuman di situ. Kita ilmunya semua ilmu ngawur kok. Ilmu ngawur. Jadi dia diaduk dulu. Kan ini udah dimasak tadi. Tambah air lagi ya? Iya ditambah air lagi. Dia kan ngental mas. Nanti kalau udah dingin. Nih kalau udah kasih air kan jadi pas buat es, nggak terlalu kental. Jadi diaduk gampang ya bang? Iya. Kalau sekarang lakunya sampai berapa porsi bang? Nah ini kalau musim hujan ini kita nggak nentu ya. Kadang bisa dapat 200. Kalau 200 itu termasuknya sedikit atau sedang? Ya standar gitu. Standar istilahnya. Bisa bayar karyawan, bisa buat operasional. Kalau pas lagi rame-rame itu bisa apa bang? Ya bisa 400-500 ya. Ya tapi kan nggak tiap hari, belajar dari pengalaman aja ya, cerita-cerita sama teman-teman yang usaha. Inti ya sering juga baca-baca buku motivasi. Ya prinsip orang Cina itu yang bagus di kita pakai. Harga lebih murah tapi lakunya lebih banyak. Silakan mas. 1, 2, 1. Pas. Oke. Okay. Pakai berapa? Yang 4 ini ya. Oh iya. 3 pakai roti 1 enggak. Oh iya. Jadi bungkus sudah belum? Udah. Kakak di belakang aja. Sendok mas. Sampean mulai punya niatan untuk berdagang sejak kapan dong? Sebenarnya saya nggak punya niat apa-apa mas, cuman jalan aja. Apa yang ada udah dijalani. Nah, saya itu baru-baru ini ya, bukan saya niat ria ya, itu sama anak yatim piatu. Itu udah saya buktikan itu. Lebih bagus kita nyumbang ke anak yatim piatu. Misalnya di dalam panti itu ada 30 orang. 30 orang doain kita yang baik-baik. Nggak mungkin kita ngasih ke situ didoainnya, wah bapak ini rezekinya jelek. Nggak mungkin toh. Mendingan saya ya sedekah. Misalnya ada pembangunan gereja, saya kasih. Ada pembangunan masjid, saya kasih. Nggak mungkin kan yang misalnya kayak pendeta apa. Ustadz yang kita tolong itu nggak mungkin doain kita yang jelek-jelek. Pasti, mas terima kasih ya. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, tambah lancar usahanya. Dari situ aja kita udah didoain orang. Hidup saya itu cuman bangun tidur, kerja, pulang udah tidur lagi.
Senangan saya juga enggak macam-macam diajak wisata kemana itu saya enggak ini. Enggak senang. Saya bilang, "Kamu wisata mau ngapain? Mau cari bahagia toh?" Saya warung saya rame udah bahagia. Kejadian lucu ya waktu saya jualan sendiri itu. Jualan sambil nangis saya saking ramenya. Nangis seneng gitu, Bang. Iya. Ini yang beli kok enggak habis-habis. Karena kan gelas udah kotor semua toh. Belum saya cuci. Sementara masih siang kayak gini. Itu tulisannya saya bikin habis. Begitu gelas saya cuci selesai, saya buka lagi, buka. Saking ramenya. Itu waktu dulu jualan sendiri. Kalau prinsip hidup itu saya sih nggak punya prinsip hidup. Yang penting jangan lakuin kejahatan aja udah. Ini Bang, kalau kita boleh tahu, kalau mau usahain, udah mengusahakan apa aja? Kayak tadi tanah mobil. Ya ada tanah, ada rumah, ada mobil. Gaya hidup saya kan nggak hedon. Kadang-kadang kan orang lupa aku gajinya udah dapat segini, gaya hidup naik. Kalau saya enggak, baju saya aja koyak-koyak kadang-kadang. Ke pasar aja saya cuma pakai singlet. Yang namanya usaha enggak ada yang mulus. Tapi jadikan usahamu itu sebagai hobimu. Ya misalnya orang mau mulai usaha itu kalau dari hobi pasti maju. Karena dia hobi. Dijalani, tekuni.